lemang, makanan tradisi bagi menyambut Aidilfitri dan merupakan sebahagian juadah utama di pagi raya. Dan kerumitan untuk menghasilkan lemang membuatkan orang ramai lebih suka untuk membeli. Namun peningkatan permintaan di musim perayaan dan kos yang meningkat memberi kesan kepada harga lemang di pasaran. Jadi perinciannya bersama Hanisa Hasanuddin. Tahun ini wujud dakwaan harga lemang mencecah sehingga RM30 sebatang. Ia susulan ramai peniaga yang tersepit dengan peningkatan kos bahan mentah. Namun tidak dinafikan juga ada peniaga yang tidak bertanggungjawab sengaja bermain harga untuk raya kali ini. Situasi itu sedikit sebanyak mencejaskan peniaga lain yang masih menjual dengan harga murah. Menurut pengurus lemang bonda yang terletak di Kampung Melayu Subang, Afizat Supaat, mereka terpaksa menaikkan sedikit harga berbanding selama 30 tahun perniagaannya atas beberapa faktor. Tahun ini terpaksa naikkan RM2 untuk setiap saiz kerana harga barang semakin meningkat. So mana-mana peniaga pun dia akan naikkan juga kan. Makin tahun makin naik, sama juga dengan kita orang. Tapi bagi customer pula, dia orang okey sebab dia orang pun faham ekonomi sekarang macam mana. So tak ada masalah lah macam tu. Jelasnya tahun ini dia terpaksa mengurangkan bilangan pekerja daripada 60 orang kepada 40 orang sahaja bagi menjimatkan kos. Namun perniagaannya dilimpahi rezeki berganda berikutan jumlah tempahan yang meningkat 3 kali ganda berbanding tahun lepas. Malah pembeli juga sanggup beratur selama 1 jam lebih meskipun sedar dengan peningkatan harga berkenaan. Bagi pembeli, mereka faham dengan kenaikan itu dan seakan-akan tutup mata untuk menikmati juadah berkenaan di pagi raya. Kenaikan memang ada terasa lah, cuma bila kita sebagai pengguna, bila kita nak memang nakkan makanan tu, memang kita akan cuba dapatkan jugalah walaupun ada kenaikan yang berlaku pada lemang tersebut. Kadang-kadang kita terpaksa menerima hakikat lah bahawa bila barang tu naik, so kita tak ada pilihan. Jadi peniaga akan naikkan harga lah. Jadi lagipun benda ni setahun sekali atau jarang-jarang kita rasa. Jadi kita terimalah kenaikan itu sebagai satu perkara yang tak dapat dielakkan. Yang kita tak setuju tu kalau menaik sesuka hati dan kadar yang tak berpatutan. Jadi kalau kadar berpatutan tu, jadi kita terima. Mungkin ada sesebuah tempat tu yang menawarkan harga yang tinggi because of the cost ataupun kenaikan harga minyak dan sebagainya. Dan tapi untuk yang kalau berada di lemang bonda ni, saya rasa tak efek. Kuasa membeli tu masih ada. Macam kalau you tengok sendiri, orang masih membeli and sanggup beratur panjang. Macam saya dah sejam dah kat sini. So, ya, tak ada masalah untuk saya sebagai seorang pembeli dengan harga untuk tahun ni. Tak ada banyak beza. Peningkatan harga tahun ini tetap tidak dapat menandingi kenikmatan menjamah lemang di pagi raya, membuatkan pembeli sanggup mendapatkannya. Pengguna seharusnya membuat pilihan bijak dengan membeli lemang berkualiti dengan harga yang munasabah. Kalau kita lihat proses untuk membuat lemang ini daripada awal hingga akhir merupakan satu proses yang agak rumit dan memerlukan tenaga pekerja yang agak ramai. Dan pada malam raya sahaja, mereka terpaksa bermodalkan sehingga RM80,000 untuk menyiapkan segala tempahan lemang pada tahun ini. Jadi tidak hairanlah sekiranya peniaga lemang terpaksa menaikkan harga mereka pada tahun ini. Dan kepada pembeli, diharapkan dapat bertimbang rasa dengan kenaikan harga lemang pada tahun ini hanya semata-mata untuk kita menjamah makanan tradisional ini di pagi raya nanti. Hanisa Senudin, Berita Hijrah.